Unjuk rasa ratusan buruh pabrik di wilayah Sumedang, Jawa Barat diwarnai aksi dorong motor dan menutup jalan nasional Bandung-Cirebon. Dalam aksinya, buruh menuntut kenaikan upah minimum sektoral Kabupaten Sumedang. Ratusan buruh yang tergabung dari 5 aliansi di wilayah Kabupaten Sumedang melakukan aksi dorong motor dan menutup jalan nasional Bandung-Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Prabu Gajah Agung Sumedang Utara, Jawa Barat. Kemacetan pun terjadi selama aksi demo berlangsung karena ratusan buruh pendemo memenuhi jalan raya. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol protes atas tidak cukupnya upah mereka untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Massa menuntut kenaikan upah minimum pada tahun 2020 mendatang. Para buruh menuntut nilai upah baru senilai 3,4 juta rupiah. Tuntutan tersebut disampaikan karena buruh khawatir dengan kabar kenaikan upah yang hanya 8,31%. Untuk tahun 2020, pemerintah hanya akan menaikkan upah 8,51% dari upah tahun sebelumnya. Nah, ini jelas bagi kami itu merupakan angka yang tidak sesuai gitu kan. Karena hanya dilihat dari dari tingkat nasional yang tentu nilainya akan berbeda dengan apa yang ada di daerah. Sementara itu, Bupati Sumedang yang menemui massa mengaku akan mengkaji tuntutan para buruh tersebut, namun tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, meminta kenaikan buruh membubarkan diri setelah 2 jam berorasi di halaman induk pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.